Mengawali tahun 2022, Partai Perindo langsung tancap gas mensosialisasikan program konvensi rakyat di berbagai daerah. Program konvensi rakyat bertujuan untuk membuka jalan bagi masyarakat yang ingin maju menjadi calon legislatif melalui partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini. Partai Perindo mengenalkan program konvensi rakyat kepada pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Jambi. Program yang bertujuan menjaring kandidat calon wakil rakyat yang mumpuni ini dilakukan sebagai persiapan untuk mengikuti pemilu legislatif 2024. Saya mengundang putra putri terbaik Jambi, jangan ragu-ragu ya, untuk mendaftarkan diri di konvensi rakyat Partai Perindo. Silakan ya, dibuka websitenya, cari informasinya, kita terbuka. Masyarakat umum dapat mengetahui bahwa Partai Perindo adalah motor pertama dalam rangka untuk melakukan digitalisasi dalam perekrutan para caleg yang ada di seluruh Indonesia. Konvensi rakyat menjadi salah satu terobosan Partai Perindo dalam berdemokrasi. Melalui konvensi rakyat, Partai Perindo ingin melahirkan calon legislatif berkualitas, nasionalis, dan pro-rakyat. Seluruh masyarakat berkesempatan untuk menjadi wakil rakyat dari Partai Perindo dan bisa mendaftar secara digital. Dari Jambi, Rifki Hasibuan, iNews, melaporkan.